Halo, selamat datang ke YouTube channel saya, Fat Jazz Jazz. Sebelum masuk topik, please click the subscribe button dengan loceng bagi saya ya. Thank you. Menu hari ini saya nak buat original palo Thai. Sekarang saya potong akar ketumbar dulu kerana teknik macam ni senang ditumbuk. Masukkan bawang putih. Bawang putih hari ini saya guna bawang putih yang goreng punya. Tumpukkan dia sampai hancur macam ni. Bila bahan bertumbuk sudah siap, jom kita start. Kita panaskan minyak, lepas tu masukkan gula kelapa. Masakkan gula kelapa kita sampai cecair. Masukkan bahan yang tumbuk tadi tu ke dalam gula kelapa kita. Sekarang api saya adjust ke low sekali. Kerana kita kena masak gula kan. Gula kalau terlalu panas, dia akan jadi hangit. Sekarang saya masukkan daging saya ke dalam gula kelapa saya. Kacaukan daging kita merata-rata. Masukkan fish sauce kita. Kita tambah sikit air. Lepas tu biarkan daging kita masak. Bila daging kita tengah masak kan, dia akan keluar minyak macam ni. Kita ambil keluar je minyak tepi tu. Sekarang masukkan telur yang sudah masak kita ke dalam sup. Masukkan tofu goreng. Kalau nampak minyak lagi, kita boleh juga ambil keluar minyak yang lebih tu. Teknik macam ni, sup kita dia akan jadi jernih. Kalau rasa sup kita tak begitu gelap, kita boleh tambahkan dark soy sauce untuk bagi sup kita hitam sikit.
Sekarang kita boleh masukkan kayu manis dengan bunga lawang. Selepas tu kita tutupkan dia bagi dia masak. Okey, sebelum tutup api kita rasakan ada apa yang kena tambah lagi atau tidak. Kalau semua sudah okey, kita boleh tutupkan api dan juga siap masak. Menu ni original Palo Thai, dia akan rasa manis dulu lepas tu masin. Daging apa-apa pun boleh. Senang je kan? Jom let's try.